Siapa di sini yang ambeien atau bisa disebut wasir? Di sini saya mau kasih tips menghilangkan rasa nyeri atau mengurangi rasa nyeri pada anus saat ambeien. Ambeien yang disertai benjolan atau tanpa benjolan memang perih banget di rasanya di anus, apalagi kalau disertai gatal-gatal gitu. Nih, saya mau kasih pengalaman juga. Jadi kalau saya tuh pas saya benar-benar nyeri itu sampai kayak kepala pusing, nyeri perih, naik motor aja susah, duduk gak enak. Pas lagi nyeri-nyerinya, pas lagi perih-perihnya, saya tuh biasanya manasin air sampai panas. Terus kalau kalian juga bisa tambahin garam. Garam berfungsi menetralisir. Biasanya di anus kan kadang ada serasa gatal-gatal gitu, baik disebabkan oleh cacing, mungkin disebabkan oleh bakteri. Jadi pas caranya gampang banget, kalian tinggal rendemin bagian pantat, bagian anus gitu ke air anget yang kalian boleh kasih garam kayak tadi. Gitu doang sih caranya. Dan setelah itu pasti ambeien kalian bakal berkurang rasa sakitnya secara alami. Kalau pakai obat kan biasanya pakai paracetamol, cuman dia efeknya kan setelah beberapa jam. Nah, ini kalau pas lagi sakit-sakitnya, pas lagi perih-perihnya, enak banget buat direndemin di air anget dicampur garam dikit. Ya, begitulah caranya. Atau kalian mungkin punya cara lain, kalian boleh share di kolom komentar. Dan jika cara ini berhasil, kalian boleh banget bantu subscribe channel ini untuk membagikan info-info lain yang semoga dapat bermanfaat. Begitulah akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian cepat sembuh.